Oke Mas Bagus. Ini nah ini ada namanya kacer. Burung kacer ya. Wah, dia jual berapa ini? 110.000. Udah jatuh enak banget Mas. Kayak gini. Enak ya. Daripada beli metri. Oh, jaminan enggak bunyi uang kembali. Ya. Wah, berapa ini? Trotol sama rowo-rowo lagi. Pose rowo. Sama kayak yang tadi pur total. Garansi enggak gacor uang kembali ya. Apakah pur total pur halus? Pur halus. Enak bos. Lo. Tengkekannya enak bos. Serap. Bejo yang mau telepon sekarang nih. Ini modal serap. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usianya ngeri-ngeri banget. Murah-murah saya ya tuh. Enak banget Mas Bagus. Ngeri ya. Seri F Mas Bagus. Itu yang penasaran tinggal. Tinggal telepon aja ya. Seperti biasa Mas Bagus, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa ini? Kios Burung Alhamdulillah. Yang lokasi ada di Pasar Burung Pramuka dekat Kandang CMS. Kalau enggak dekat Mie Ayam Pade Jono. Pade Jono. Kalau enggak tonton video, tonton live streamingnya Kios Burung Alhamdulillah atau TikTok Kios Burung Alhamdulillah New Reborn. New Reborn ya, tentunya petunjuk lokasi disertakan di tengah video biar kapan nama kiosnya ya. Buka dari jam berapa Mas Bagus? Pada jam 9 tutup jam 9. Terus kalau kirim-kirim gimana Mas Bagus? Kirim yang penting Jakotabek, bisa coba luar Jakotabek, transfer dulu baru barang dikirim. Dan kalau tuker tambah, burungnya minus mau burungnya jelek yang penting cocok nambahnya. Terus kalau untuk info tambahan apa ini? Info tambahannya paling besok kita pembongkaran insya Allah ya, kalau nggak ada alasan besok banyak banget. Banyak banget ya, oke. Terima kasih banyak infonya Mas Bagus. Ya. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios, alhamdulillah ya. Nanti patokannya itu dari parkiran motor yang ada di belakang ya, yang di depan pos RW tembok hijau itu. Nanti dari situ tidak jauh ada akses jalan ya menuju kios alhamdulillah nih. Nah, tidak jauh adalah kios alhamdulillah ya. Nah, ini adalah kiosnya nih. Oke Mas Bagus. Nah tadi kita habis bongkaran. Yang pertama ada Kenari F1. Betul. Kolibri Ninja. Terus tadi ada apa ya? Banyak lah ya. Banyak lah ya. Cuman kalau untuk murek burung-burung isian luar biasa. Ini baru-baru aja bongkar ya. Ini lihat di sini ya. Baru banget bongkar nih ya. Nih. Gacor nih. Baru banget bongkar langsung gacor bos. Kok ngejambul ya? Baru banget bongkar langsung gacor bos. Yuina baru banget bongkar langsung gacor. Pur total udah bunyi rawatan, tinggal dengerin doang. Baru banget bongkar langsung bunyi bos. Langsung bunyi ya. Ini 282.000. 282 aja ya. Oke. Langsung sholat itu. Langsung sholat ya. Kecepatannya gitu. Langsung ditransfer. Kecepatan ditransfer, per detik ya. Namanya itu namanya gas turbo. Gas turbo. Nah. Kecepatan jari. Itu kenapa jilatnya itu keren dia? Makanya saya saranin kalau daripada ke kios alhamdulillah lebih baik nonton. Belinya lewat telepon aja. Okay. Pesannya burung apa? Anak entok, anak ayam gitu. Oh, diredikan ya. Terus yang kedua, mau beli syukur enggak beli enggak apa-apa. Mau hujat syukur enggak hujat enggak apa-apa. Sesenangnya teman-teman, mau dibeli alhamdulillah, enggak dibeli ya enggak apa-apa. Namanya juga kios burung alhamdulillah. Mas Bagus, saya mesen kacer yang harga 10.000. 10.000. Ada yang besok ada. Bisa mau mati ada. Kalau enggak mau mati, beli burung, beli itu MP3 taruh dekat kuping. Oh, iya. Loh. Nah, ini ada hijau dia nih. Hijau katanya si Alas Purwo. Oh, katanya Alas Purwo. Ini gedenya enggak dibeli mendalik bos, hijaunya. Tapi tetap kita jualnya hijau pramuka. Italianyo ya. Hijaunya gede banget bos. Super banget. Tahan dong, belum pernah foto pakai cah hijau nih. Oke siap. Oke lanjut. Cah hijau normalnya 700, tekasi 642.000 aja. 642.000 khusus yang telepon sekarang juga. Okay. Ya itu cah hijau luar biasa pilihan. Bukus, ini ya pilihan ya. Masalah Pak Kicor tau lah kalau saya keliling pasti milih-milih ya. Nih 642.000 aja khusus yang telepon sekarang. Nah kayak tadi malam ya, Sogon ngabisin tek eceran aku 5.000-an. Oh ada ya? Kadang-kadang emang saya mendadak kayak gitu. Oh. Ketika tagihan banyak, langsung tek obral. Ya. Oh jujur ya? Jujur. Cukup udah ditagih belum cukup? Belum nanti. Jadi kalau saya sih fair-fairan dagang burung.
Tuh. Nanti ini nanti. Kenarinya solot ya. Sal kenari solot semua. Kenari solot semua. Semua. Dibilangin itu gas turbo. Oh, satset ya. Oh, ciblek gacoran, Bos. Oh, ciblek. Ciblek gunung jadi ini bukannya bahan ya, Bos. Saya ingetin lagi ini yang bahan. Bukan yang bahan ini enggak jadi ya. Kalau yang bahan kita ecer biasa berapa, Peng? 35 ya? 35 45 lah. 35 45 kalau ini yang jadi cigunya tak jamin bunyi enggak bunyi pulang uang enggak apa-apa. Untuk cigunya tak kasih 122.000. 122.000. Karena ngambilnya saya 110.000 untung 12.000 perak. 12.000 perak. Tapi masih ngutang ini. Oh, masih ngutang ya. Jangan diutang lagi ya. Oke. Jaminan bunyi nggak bunyi balikin cikunya. Ini piara dari Loloan tuh. Oh. Samsul. Oh, jinak ya. Jinak. Samsul ya. Nyari duit sampai keringetan kayak gini ya, buat bayar utang sama buat masa depan Mas Kabar Kicau. Iya, karena anak udah anak masih kecil-kecil. Udah 3 ya. Ini udah 3. Lagi 4 ntar. Betina Blorok. Ada betina blorok? Ada dong. Murai. Ngincer kan? Murai. Iya dong. Oh iya 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 iya. Enggak usah diliput itu entar khusus. Nah, ini ada. Ini ada lagi jaminan bunyi, Bos. Perawatan pur total sir gunting anten cuman ekornya copot. Oke, copot ya. Oh, itu. Blorok ekor putih. Oh. Nah, ini ada saya putih. Nah, ini ada sir gunting anten jaminan bunyi ya. Ayo. Telepon langsung tekasi harga 122.000. 122.000. 122.000 ya pakai kandang itu enggak apa-apa. Oke. Okay. Gigitnya sakit ya, kampret. Sakit gigitannya ya. Oke, Mas Bagus. Ini nah, ini ada namanya kacer. Burung kacer ya. Tadi ngambil dari tetangga sisa 3 ekor tak ambil semua, yang 2 ngepur. Yang 1 bahan. Tapi ini agak kurus dikit. Kurus dikit ya. Wah, dia jual berapa ini? 110.000. 110.000. Bungkus, mau? Bungkus. Langsung bungkus ya. Jangan lama di sini. Pertama jangan lama, kedua jangan bengong. Kalau kebengong bisa stroke ya. Okay. Khusus yang mau udah sini dulu Mas Kabar Kicau. Oh iya. Ya, 110.000 yang mau nih langsung dibungkus. Oke, tahu aja. Saya tadi ngeliat nih. Ada ini. Oh, Yuhina lagi. Oh, Yuhina lagi. Tadi yang satu langsung sold out ya. Mudah-mudahan ini langsung sold out lagi. Bismillah. Yuhina, Bos. Jaminan bunyi, jaminan gacor. Jaminan bunyi, jaminan gacor. Yuhina telepon. Kan? Baru pulang dari Qatar. Kantong lu ya, Mas Kabar Kicau ya. Bawel ya. Jambul, jantan ya. Tuh ya. Oh, diadu. Diadu ya. Ditrek. Keluar dari kantong ya Mas Kabar Kicau ya. 282.000. 282 ya. Padahal baru keluar dari kantong, Bos. Buat seret-setan daripada beli jenggot mahal-mahal Mas Kabar Kicau. Langsung aja. Tuh, Mas Kabar Kicau. Di trek langsung bunyi ya. Tuh, langsung ngoceh semua tuh. Jambul, isiannya enak banget tuh. Beli jatahnya enak banget Mas Kabar Kicau. Enak ya. Daripada beli M3. Tembakannya tuh. Jatahnya lalala. 37 juri. Usah. Ini apa Mas Kabar Kicau? Berhenti nih. Non stop itu Mas. Itu karena tadi milih dari tetangga. Ada sih gunting anten lagi di total. 122.000. 122.000 ya. Kadang putih lagi. Ya sebelah sama. Wah, enak tuh. Sama-sama enak. Kadang ngono sih kan ya. Oh, Yuhina lagi. Total ada 4 ekor nih, tinggal milih ya. Ini baru punya ya. Ini baru dibuka dari kantong ya, barusan ngeliat ya. Lihat bunyi apa enggak nih, mudah-mudahan ya, insya Allah. Oh, ada 3 nih berarti nih. 4 totalnya. Besar tadi. Sudah boleh lebih gila nih. Ayo lah, pistol goblok, mau nih goblok. Ditrek kali ditrek. Tak belum sadar Mas Kabar Kicau.
Oh goblok yang aneh didol Pak Laura Glemoni. Kapan kalau di sini? Panjang umur ya. Panjang umur Mas kabar kicok. Bawel ya. Saya tanya lebih serem ini. Lebih serem ya. Oke. Serem mas kabar kecok ada gitu mas kabar kecok. Jambul semua ya. Ngeri. Nah ini yang gak sanggup beli cucak rowo mas kabar kecok. Oh ada solusinya. Ada solusinya. Yang gak cucak rowo kan 5 juta. Ini gak usah 5 juta, 120 aja. Oh, pakai bumi dan langit ya. Rowo-rowo. Namanya rowo-rowo. Nih, 120 ribu aja rowo-rowo. 120 ribu. Cuman bukan cucak rowo, rowo-rowo. Ya, 120 ribu aja. Toksai rowo. Toksai rowo, sorry. Jarang ada itu. Jarang ada ya, Mas Kabar Kicau ya. Berapa itu tadi? 120. 12. Oh, murah. Ini toksai rowo lagi, Mas Kabar Kicau. 120 ribu aja. 120 ribu. Oh, seperti saya tahu ini dari mana ini. Ya. Iya. 120 ribu. Susah. Suaranya bagus itu, kencang itu. Kayak Foxai Hong Kong. Ciblek, cikun jadi lagi pas kabar kicok. Oh, jaminan nggak bunyi uang kembali. 120 ribu. 120 ribu. Jinak ya, bukan geradak ini ya, karena loloan nih, dari loloan bukan dari bahan. Kalau bahan saya jual 35. 35. Nih. Oh, Narto. Jamin bunyi Mas kabar kicok. Narto goblok Nartonya. Diam aja. Iya. Oh, jamin kok kita kok. Oh jual puru lagi, kalau ini yang trotol mas kabar kicok. Ini ya trotol ya. Wah berapa ini? Trotol sama 642 ribu. 642 ribu, oke. Okay. Cuman ada 4 ekor. Jarang-jarang loh bongkaran cah hijau dia. Kedengeran. Orang kadang ngurbet kan ke. Wih apa ini? Kacer lagi. Waduh salah jual kata tadi kayaknya yang tadi lo koplok wah. Oh, salah jual, salah harga berarti. Tadi salah harga dia. Enggak usah diri lah. Salah jual. Masalah itu udah ngapakan pur belinya. Oh, udah ngapur. Modalnya 200 terserah mau dibeli syukur enggak dibeli syukur tuh. Modalnya 200 saya udah parteran. Rowo-rowo lagi? Oke rowo. 120 juga sama 120 ribu ya. Itu untuk kacer tadi saya modal 200 pur total pur halus. Monggo mau dibeli ya monggo, nggak beli dibeli jangan. Pokserowo lagi. Besok kurang lebih kita bongkaran banyak banget mas kabar kicau sogon. Cerucuk. Oh sogon lagi. Sogon cerucuk lah banyak banget lah. Oh gini lagi nih, gini lagi sini. Oh, Wina lagi. Ayo Wina ya. Dagang Wina aja lah. Enak ya, langsung bunyi. Langsung bunyi. Coba. Nah, nggak mau sadar apa? Nggak mau ya. Kono. Oh, ini kono apa? Ciblek lagi. Berapa tadi? 120 jaminan bunyi ya. 120.000. Enggak apa-apa. Bunyi ya bukan gacor ya. Ini karena piaran dari loloan, Bos. Sipis. Wah, apa itu? Jangan. Observer lagi. Habis ini insyaallah bongkaran lagi Mas Bapak Bocor. Oke. Oh ini yang pur total sama kayak yang tadi nih. Oh ini nih bagus nih. Sama kayak yang tadi pur total 220 ribu. Pur total pur halus. Pur total ya.
220 per total. Bungkus. Bungkus. Oh, langsung bungkus sama ini badannya nih. Oh, oh. Full gemuk ya? Iya. 220 jamin full halus, jamin. Halus ya. Ada dua itu tadi. Kalau murah saya jual murah, mahal saya jual mahal. Enggak mau yang ini tuh Mas, Mas Bapak Kecol, apa adanya? Apa adanya ya. Nih, romo-romo. Romo-romo lagi. Banyak posero ya? Banyak. Oh. Eh. Dalam kurang gacoran Mas Kabar Kecol. Dalam gacoran. Garansi enggak gacor uang kembali ya. Ada dua tuh, 420.000 aja. 420.000 aja ya. Nggak bunyi uang kembali. Oke. Pengganti bel. Pengganti bel ya. Bolong nggak? Kalau bolong assalamualaikum ya. Tuh 420.000 aja. 420.000. Ambil 400.000, jual 420 tuh. Mana ada pedagang jujur kayak gitu? Ambil 20.000 ya. Uh-uh, karena kahanan. Oh, ini sese lagi nih. Wah, ini bagus. Nih udah pada pakai pur total pur halus. Pur halus. Pur halus total pur halus 122.000. 122.000. Khususnya mau telepon sekarang atau bungkus sekarang? Enggak ada kandang ya? Enggak kandang, pokok aja dah. Wah, jadi keisi lagi ya. RCDC lagi cuma ada 4 ekor RCDC nya ya, enggak ada lagi. Berapa tadi? 122.000 ya, cuma ada 4 ekor. Ini penonton gila-gila Mas Kabar Kecol dari kemarin. Siang-siang aja 360. Oh, naik lagi ya kayak dulu ya. TikTok 500, TikTok 300. Tadi malam TikTok 600, bisa tembus 1.500an dua-duanya. Giveaway terus saya tiap hari. Oh, benar. Bagi-bagi burung gratis terus tiap hari. YouTube bisa tembus 1.500 lagi, TikTok bisa tembus 1.500 lagi, saya giveaway lagi tiap hari. Giveaway ya. Burung gratis lagi. Ah. Kalau punya modal. Juga ya benar, Bob. Wah. Antena lagi, jaminan bunyi. Berapa tadi? 120 ya. Diganti antena 120. Tengkekannya, Bos. Isi aja, Bos. Diganti antena, Bos. Lo. Tengkekannya enak, Bos. 120.000 aja. 120.000. Enggak bunyi, bawa ke sini tukar. Tukar ya. Oh. Ini anakan ya. Oh, masih anak. Masih anak, cuma ekor. Dorong nih. Dorong ya. Oh iya, dorong ya. Burung lama banget di sini. Bunyinya tikus kejepit. Karena apa itu? Sir gunting biasa. Oh, tajam gigitannya ya. Oh, repatut. Berapa ini? 120 sama Mas Meng. 120.000. Decu. Wah, Decu ini jarang ada ini. Decu yang mau telepon sekarang nih. Ini modal 170, tetap jual 180. Oh, ambil. Jangan ditawar ya. Jangan ditawar ya. Kasihan, mau buat bayar utang. 180 aja nih. 182.000 ya. Decu. Rp182.000 aja. Kita lagi Mas Kabar Kecol. Wah, ini panjang ini. Gede banget ya, alas purwo. Berapa tadi? 500? 600, jangan. Oh, 600 ya. 642.000. 500 saya ambil ini. Jangan. 642.000. 42.000, oke. Okay. Ya, jelas aja pramuka aja lah gitu ya. Gede ya. Mau tanya sih alas purwo apa? Panjang mas, bagus. Panjang banget, bodinya panjang-panjang banget. Siapa nih terakhir? Decu lagi yang troll. Oh, decu lagi. Oh, troll ini. Troll 182.000 ya. Oke, beres ya. Beres. Jadi liputan hari ini itu dulu. Untuk kawan-kawan, kalau spesial, kalau lagi saya lagi hilap itu, ini kayak ini nih kan baru. Oh, Konin belum disebut. Ayo, Konin. Konin Johan, yuk. Yang blog yang tadi dibuka belum diliput apa? Oh, yang mau nonton-nonton saja, dulu ya.
Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk updatean terbaru dari kios. Alhamdulillah. Gus. Nah ya, ini nah, untuk kolibri ninjanya Mas kabar kicok. Ijuan. Panennya ya. Ijuan ya, telepon langsung. No, modalnya tinggal 3 liter. Asuk ya, Mang. Modalnya 35 tak jual 37. Oh, ngambil 2000. Waduh. Dan kita juga sering ada promo kayak sogon yang tadinya berapa, kita jualnya murah. Sogon masih ada? Habis ludes. Berapa, Gus? Nah, ya, terus ada apa lagi, Mas Bagus? Ini kenari buahnya sold out. Nah, ini Semarang tak ecer sama saya kok sogon hijauan. Sogon hijauan. Tak obra sama saya ini 5000-an. Ya. Sogon hijauan 5000-an. Oh. Mana mana? Yang beli langsung. Benar 5000. Eh sini. Mana nah, adiknya? Nah, adiknya sini, adiknya. Sogonnya berapa tadi malam beli? 5001. Beli berapa semalam? Beli 20 ekor. 20 ekor. Beli 20 ekor. Benar berarti real ya, dengan adik siapa ini? Tarif. Dari Bekasi. Dari Bekasi berarti real ya, bukan harga bohong ya. Tuh. Real. Kalau untuk sudah sudah kita dari sini. Tapi besok nih kira-kira. Siap. Besok nih teman-teman kan pasti kabar kita datangnya besok. Uh-huh. Ataupun lusa gitu kan. Siap, aman. Dikit lagi malah Sabtu Minggu nih. Kira-kira berapa itu harganya? Spesial untuk harga normalnya. Spesial untuk subscriber kita. Kita kasih harga promo karena saya besar dari kabar kicau. Dari subscriber kabar kicau. Tetap besok tak kasih harga promo Mas Bagus, saya minta harga promo aja. Masih tak kasih harga promo. Oke, okay. Oh ya, begitu ya. Kecuali kalau penghabisan tetap tak kasih harga murah. Kalau penghabisan tetap tak kasih harga murah. Cuma kalau baru datang tetap kan kita mengambil untung 2000 atau 5000 gitu. Berapa 10000 apa berapa? Kalau untuk yang baru datang itu paling 9000. Oh, berarti 9000 aja ya, kita 9000. Kasih harga 9000. Kalau pas lagi turun sendiri, kan turun sendiri. Kalau ngambil dari tetangga enggak bisa. Mas gak bisa. Paham lah ya. Betul. Nah, kalau lagi turun sendiri pokoknya tak kasih harga semurah-murah mungkin untuk teman-teman subscriber kabar kicau. Oke, jadi hari ini seperti itu ya. Siap. 5000 per ekor, untuk 4 ekor dapat 20000 ya. 4 ekor 20000. Diambil 100 ekor. Aduh, ngeri ya. Cungkok, Mas aku dobral juga. Cungkok belum dobral ini. Belum dobral. Yang mau cungkok langsung telepon langsung. Tak kasih harga promo. Berapa itu? 1.520.000 bonus sogon metalik 2. 1.520.000. Oh, di bawah pasaran 2. Ya. Noh, di bawah pasaran ya. Akan menggebrak dunia persilatan lagi insyaallah Mas Kicok. Terus apa lagi? Udah lanjut, cukup. Oh, ini kenarnya tadi nih, kenarnya tadi. Tadi ekornya. 162.000 karena 162 ya. Kenari saya jangkauannya belum ada. Makanya okay, untuk teman-teman yang agen-agen burung mau suplai kaki salam lah, tinggal ngomong aja ya. Oke, oke, oke. Mudah-mudahan pembayarannya lancar ya. Lancar ya. Nah, ini kayak kapas tembak sold out semalam bacoran. Kapas tembak sold out berapa ini? Real gacor Mas kabar kicau. 450 semalam sold out. Basteng ya? Real gacor ya. Harga gacor ya. Oh, ini apa Mas Bagus? Ini ada blorok. Bloroknya ini di sini nih. Full leher blorok ini kurang lebih ekor 22. Ekor 22. Kurang lebihnya ya 21 22. Ini blorok juga. Kalau mau satu pasang satu paket bisa. Bisa ya. Betinanya ekor putih. Jantannya yang blorok lumayan ekstrim, ekor panjang. Ekor panjang. Nih. Berapa ini? Ini langsung japri aja karena materinya ngeri banget. Harga langsung WA ya. Mas Bagus mau pastolan yang harga 1 juta. Mas Bagus mau yang siap gantang. Mas Bagus mau yang harga pastolan harga paling murah 900 ada kita. Ada ya. Tergantung requestannya. Maunya yang harganya berapa kita sediakan. Oke. Okay. Jadi ini tinggal WA aja ya. Ya, siap. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.